Simpan potongan tiket nonton Menculik Miabi. Kirimkan beserta fotokopi KTP dan nomor telepon atau HP Anda ke PO Box 2959 Jakarta 10029. 5 pemenang akan berangkat gratis ke Tokyo dan bertemu langsung dengan Maria Ozawa. Untuk keterangan lebih lanjut, klik www.ketemumiabi.com. Selamat nonton! これからブラックジャワのプレゼント抽選会を行います。はい、これからスタートします。8、9、8、8、9、おめでとうございます。昔から頭の良い人が言ってたんだけど、この世の中は一冊の本のようなんだってさ。もし我々がどこ行っていないなら、たった一ページの本を読むだけなんだって。なんかすごいよね。単純な人生になってしまうよね。私もうすごく長い間旅行行ってないんだよね。はぁ、私どこへ旅行行けばいいのかな。みんななんかアイディアない？ああ、久しぶり。おはよう。おはよう。今からどこ行くの？今からちょっと会社行ってくる。じゃあね、いってらっしゃい。バイバイ。いやー、よかったよかった。ジャカルタに我が社の製品を受注することが決定になった。私はみんなそう思う。私はこう思ってるんだ。皆さんに私のプレゼントを差し上げようと。何がいいですかね。どうも、うん、おはようございます。私遅刻してないですよね。どうしちゃったんですか。マリア、君は撮影でバンバン忙しかったろ。そして体がボギボギだと思う。この体を癒すためにも海外や旅行に行ってもらう。旅行ですか。おう。いや、どこに。いいから開けなさい。これ。ジャカルタですか。ジャカルタ。何ですか。
すいません。はい。あのインドネシアのジャカルタに関する本ありますか？じゃあカルタです。はい、ジャカルタ。あ、少々お待ちください。ジャカルタ。うん？Lanyong ki asli Jakarta, Mbak. Bakar nang Jakarta. Dokter nambang nang Jakarta, Mbak. Asli Jakarta. Jakarta no hito. Ah, so nan desu ka? Atashi Jakarta ikun desu yo. Walah, ki ngomong apa maning ya? Lanyong ngerti namu Jakarta no hito. Speak English. Yes, I speak English. Yeah, I'm going to Jakarta. You're Jakarta from? Yeah. Oh, that's good. Is it a good place? Yeah. Oh, really? Yeah. That's good. Jakarta is very, very good. Oh, that's so nice. You too is very good. Oh, thank you. Arigatou gozaimasu. You should see Monas. Monas? Monas must speak, you know? Must? No, what's must speak? Must speak. Must speak. Oh, it's big. Very. You know? Yeah. Big. Thank you. Thank you. Thank you. Must speak. Bye bye. Must speak. Rosita, Mbak. Must speak. Capcus. Ya, Indonesia, どうしようかな。まずどこ行こうかな。僕たち急いでるんだ。だから、僕たちが先に乗る。大丈夫だよ。先に乗らせてあげなよ。どうもありがとうございます。やばないよ。先に乗ってください。大丈夫ですよ。寝坊しちゃった。ごめんね。うん、言おうかな、これ。あ、ほら、来た。タクシー。タクシー。これ、乗って。先乗っちゃう。怖いんだよ。本当？大丈夫だよ、絶対怒られるって俺。だってチケットもちゃんと持ってきたし、パスポートもあれ？何？何？パスポートない。あれ？どこに？ない。え、マジでない。じゃあポッケは？ない。二つしかないんだって。ポケットもないし。どこに忘れた？家。おはようございます。
네. Emangnya ini mie ayam, hah? Di sini tuh kampus, tempat belajar, ngerti enggak? Hah? Bukan tempat buat mikirin makanan, ama buat tidur, hah? Santai dong lo, santai. Apa lo? Ayo! Sharing nih sama lo. Ya. Sharing, bos. Dengerin dulu, ya. Besok. Besok. Di ulang tahunnya Jessica. Hah? Jessica bakal gue jadiin wanita dewasa. Wah, wanita dewasa, bos. Hey, lo ngerti nggak? Nggak. Lo lihat gue. Lo lihat kayak gue ya. Ditunggingin ya. Tepak. Pah. Bos, 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 bos. Lo ngapain? Cabut. Baik. Jessica, baby. Teman, sini teman. Ada apa teman? Lihat itu teman. Nampaknya mobilnya Kevin sedang direparasi sama Bang Mike teman. Iya. Udah ya elah masih aja mikirin Jessica. Dia buat gue tau. Mantap. Lihat tulisannya apa? Dasar pecunda. Wah. Itu dua orang ngapain juga? Lihat tulisannya. Bagus. Dasar pecunda. Bagus. Ini baru namanya karya seni. Yoi. Bempernya dong. Bempernya. Hantu rasmu gue. Woi. Apa? Rosokan sih. Rosokan gak usah dibawa kabut. Uish. Lo pikir gue gak perhatiin lo ya? Hah? Tiap hari lo di kampus mata lo ngeliatin Jessica terus, hah? Lo kenapa sih ya? Kenapa? Lo nggak bisa dapetin cewek beneran, makanya lo jangan kebanyakan nonton, lo jangan kebanyakan ngayal ya. Lo tuh nggak mungkin bisa dapetin cewek cantik kayak Miabi, ya nggak? Nggak mungkin kan? Oh iya. Makanya mendingan sekarang ya, lo lupain Jessica. Benar. Karena muka lo nih ya, muka lo nih. Dia kagak bisa di-upgrade. Wes. Gue pengen denger nih dua loser pengen ngomong apa. Iya, jangankan ngedapetin Jessica yang cantik, Bang. Yang 100 kali lipat lebih cantik dari Jessica juga Kevin bisa ya. Iya, benar. Bisa. Dia bisa, Bang. Buktiin. Dengar. Lo bertiga jangan cuma pada bisa bacot doang. Lo masih bisa buktiin omongan lo. Besok di partinya Jessica, lo bawa tuh cewek cantik yang lo bilang. Ya, lo buktiin ya. Buktiin. Lo juga, lo buktiin. Lo juga. Jangan pakai ngeludah dong. Santai dong lo. Lo pikir gue gak bisa nih? Diapain lagi tuh mobil? Kampungnya. Hey Jessie baby. Hi. Yuk,
sayang, kamu ngapain merhatiin mereka? Gak penting, yuk. Kamu tuh kenapa sih? Kok kasar banget sama Kevin? Emang Kevin salah apa sama kamu? Sampai kamu harus hancurin mobilnya kayak gitu. Sayang, aku ngelakuin semua itu tuh demi kamu. Aku jealous, aku gak suka mereka kerjaannya seharian itu ngeliatin kamu terus. Nih, aku gak mau mereka itu ngebayangin yang jorok-jorok tentang kamu. Ih. Mike, denger ya, Kevin itu teman aku dari kecil. Aku tahu dia orangnya baik kok. Sayang, cantik, udah ya. Gak perlu dibesar-besarin, kamu lihat tuh. Masih napas kan orang? Masih napas kan? Jahat banget sih kamu. Udah ya, jangan marah lagi. Kamu tuh jelek kalau marah, tau gak? Ke kantin yuk. Yuk, senyum. Yuk. Rina, yuk. Yuk, yuk. Woi, ngapain lo? Sese. Maaf, Om. Om. Bagi duit dong, Om. Lu minta duit sama gue. Sini, sini. Sini! Untung kagak gue tabrak lo! Mike! Apa lo? Beri ngelawan lo! Mike, udah dong, Mike. Dia minta uang cuma buat makan kok. Lama-lama aku gak tahan sama sikap kamu, tau gak? Baby, aku tadi cuma bercanda. Bener. Mike, dengerin aku. Aku serius. Kalau kamu gak bisa rubah sikap kamu, baby, kita break dulu ya. Jesse, baby. Tunggu dulu. Baby. Jesse! Aduh! Jesse, baby, kau mau kemana? Hey, iya yeah, bentar, Jesse. Lihat nih apa yang baru gue dapat nih. Gak percuma gue gak jajan nabung nih buat ngedapetin koleksi ini nih. Ya tetep aja. Kan lu minta duit jajannya dari gue, Bim. Eh, Vin, gue gak mau tahu ya. Pokoknya kita gak boleh kalah taruhan sama Mike. Nih, lu berdua denger ya. Dulu waktu gue belum pakai BB, gue nembak satu cewek aja tuh gue mesti nunggu satu minggu. Deg-degan tiap hari. Antara diterima atau enggak. Nah, begitu gue udah pakai BB, gue bisa nembak lebih dari 200 cewek dalam jangka waktu kurang dari 7 menit. Diterima? Semuanya nolak gue. Goblok lu. Eh, tapi ini serius nih. Kita masih cari cewek yang cakep. Nah, di kampus kita, cewek yang paling cakep itu cuma Jessica. Susah, men. Eh, Vin, lu punya kenalan gak cewek temen lu di chatting kayak atau di Facebook lu ada gak? Udah, An. Gua mau terima nasib aja. Gua tuh cuma bisa ngagumin dia dari jauh doang, An. Iya, yeah, melo dia. Lu muka melo, hati rintu. Ada serem-seremnya. Rintu siapa? Rita Rahab. Oh, Rita. Bentar. Lu lagi online gak? Enggak, gua lagi ngedit gambarnya Jessica. Bagus. Gua pinjem bentar. Mau ngecek update blognya Miabi. Belum selesai, Bim. Bentar. Vin, kasih dong Miabi, Vin. Vin, kasih dong. Miabi, ini Miabi. Cek deh itu ya, bener lo ceknya. Wih! Miabi mau datang ke Jakarta. Hah? Serius lo? Ini lo lihat. Oh, yang bener. Ini lo baca sendiri tuh. Tuh. Lo tau gak? Ini blog khusus. Gak semua orang umum tahu nih ada blog nih. Eksklusif. Member only. Lihat. Miabi, Mo. Miabi. Udah, Mo. Ya udah, kita sekarang tunggu apa lagi? Kita berangkut sekarang. Gak bisa. Gue harus jaga rumah. Bokap gue lagi ke Bandung. Kalau misalnya gue ngelanggar, gue bisa-bisa dikurung di rumah sebulan dihukum. Kevin. Miabi, Vin. Miabi mau kesini. Bokap lu jauh, Vin. Di Bandung gak bakal tahu. Beneran, bro. Gue gak bisa, bro. Ayo. Gue udah gak sabar. Ini kalau gue enggak. Iya, kayak lu gak aja. Mata lu kenapa sih? Emang lu gak tau, An? Nih, gua kasih tau ya. Setiap kali kita kedip-kedipin mata, semua yang kita lihat tuh bakal langsung kerekap di otak kita nih. Nah, sekarang kita mau ketemu Miabi nih. Ntar, kalau pas gua lihat, gua tinggal tuk-tuk-tuk. Otomatis kerekam di otak gua. Kalau suatu saat gua kangen sama dia, gua tinggal tuk-tuk-tuk.
keluar deh. Apaan sih lu? Utak-utuk. Nih ya, nggak ada yang tahu nih. Kita cuma bertiga doang yang tahu kalau Miabi tuh bakalan datang ke sini. Tuh, lihat tuh, deng tiga kucur tadi ada di situ. Berarti dia tahu Miabi mau kemari. Lagi. Oh. Mau ngapain? Gua tahu. Seleb internasional kayak Miabi, pasti dia nggak mungkin lewat jalur ini. Dia punya jalur khusus. Ya nggak? Ya nggak? Bener kan? Betul, An. Gua tuh baru mau ngomong gitu, An. Apa lu, Pan? Bilang apa lu, Mo? Udah ngasih informasi salah. Iya, betul. Udah ya, kita cari. Ayo. Ayo. Iki masuk teman-teman, Iki masuk. Iki masuk tuh artinya ikutin. Iki masuk, goblok. Iki masuk. Ayo, Iki masuk. Oh, kita ikutin. Iki masuk, goblok. Tapi kan pintu kedatangan pesawatnya dia kan cuma satu doang. Ah, udah ikutin aja, Vin. So tau lo, yang so tau mau. Miabi nih? Hah? Lu tau dari mana? Gua tuh tau banget anatomi luar dalam tentang Miabi.
gue selalu ikutin kuis yang ada di internet dan 100% gue selalu benar. Ini bukan Miabi. Kurang bener lu. Yaudah, mau coba di kita buka mau. Buka ya. Pelan-pelan mau. Julik salah lagi. Ah, Momo, kalau tadi bilang lu tahu banget tuh anatomi luar dalamnya Miabi. Nah, ini kan luarnya udah kelihatan, Mo. Tinggal dalamnya. Tinggal dalamnya kita masih cek, Mo. Ya kan, Vin? Dalamnya. Gua lihat ya. Ya, orang luarnya udah beda. Gak apa-apa, Vin. Cuma mau cek doang bener apa enggak. Ya kan? Buka. Bahasa Inggris seren aja sama gua, Mo. My name is Aan. And this is Bimo and this Kevin. Hai. Oh, 我是沒有,你們幹嘛叫我啊?啊,我的包被你們拿走,我的護照不見了,我的朋友不見了,我所有的護照,我這個都叫他們賠賠回來了。如果可以能到這裡,我會報警。壞人,壞。哦。 Tenang, Mo. Dia bilang dia udah percaya sama kita. Oh. Ngomongnya aman. Gini aja, gimana kalau kita bawa ke kedutaan besar Jepang? Jadi kan gak ngerepotin kita lagi. Baru gua mau bilang kayak gitu, Vin. Ah, embassy. Yes, embassy. Tapi gua bilang kalau cing gua, kan cing bintai. Ngomongin gua kan? Bener. Gua tahu emang dia suka sama gua. Barang-barangnya dia. Ah, you orang bikin repot ay aja. Denger ya. You and you stay here. Understood? Enggak, kentut, Pak. Kentut. Ngerti, Pak. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam. Hah? Nah. Ayo, burung cabut. Ayo. Ayo cepetan, entar dulu. Itu sayang itu. Sayang apanya sih? Itu barang mahal, Mo. Astaga, An, yang kayak gituan banyak di kota, gocengan. Hah? Serius lo? Security kan? Ya, yeah, ayo udah banyak kan gua cariin. Ayo. Mo, beneran ada lu, Mo, ya? Ada. Mana sih anak-anak, gua kerjain aja. Oh, tuh. Stop. Come on, usah. Yuyu orang enak aja main tinggalin sembarangan. Ini
temennya orang bukan orang Jepang, tau nggak? Tau di mana pak? So tau nih. Tau nih. Wasati wa sata sama tata saya kita sama tata sama tata. Dijata susi ta wasabi wa tata saya kita sama. Hai. Jelo kayak ngerti, ngerti nggak? Dia bilang dia nggak tahu yang namanya susi sama wasabi. Namanya aja Miyabi pak, kurang Jepang dari mana? No. I'm not Miyabi. I am Miyabi. Am I Miyabi? Ada kau lah, siapa ini? Konnichiwa, Hironjin de watashi ki hokoku tori desu. Shut up! You orang lagi dijelasin malah ketawa, ngerti nggak? Dia bilang, ini cewek bukan orang Jepang, dia orang Cina. Yes. I am a Chinese. Terus dia ini dibawa kemana dong, Pak? Mending sekarang lu bawa dia ke Glodok, lu tuker iPod kalau nggak laptop. Bisa denger TV. Pak, makasih pak, tahu aja saya kagak salah, pak. Nek, bosku jangan dibawa, Ada gata sepuluh sekarang. Buat bikin pasportnya Miyabi itu butuh waktu 3 hari. Terus dia tinggal di mana? Di rumah lu aja. Di rumah gua. Udah. Ini kan bokap lu bilang 3 hari ke Bandung kan, bikin paspornya 3 hari. Sama kan, sama-sama 3 hari kan? Bisa pas tuh. Kecuali kalau bikin paspornya 3 hari, bokap lu ke Bandung 2 hari enggak bisa. Bener kan gua? Bener. Bokap lu selama-lama aja udah di Bandung. Tidurnya sama siapa? Masalah tidur sih. Tunggu, jauh nih, man. Pokoknya, Miyabi gak boleh lama-lama sama kita. Kalau sampai bokap gue tahu. Yang ada kemungkinan ninja buat ngambil dia nih. Bukan, Bim. Bokap gue kalah, gue tahu kan. Abis gue ntar. Bim, sini. Gue yang ngeliatin lu yang dapet. Kita gak dapet Miyabi asli gak apa-apa deh. Ada KW satu. Gak apa-apa. Gue biasa beli KW satu kok. Siap-siap. Mau ganti baju, Mo. Siap-siap tuh. Mau ganti baju, Mo. Seso. Seso. Matong. Matong? Oh ya, miau. Gue tahu Mo yang geter-geter gini, Mo. Dia mau besel. Udah belakangnya pergi langsung ke belakang. Gak ada. Mo, inside. Biar memang gitu orangnya, Bimo. Inside. あの、旅行代理店に電話した。分かった。できるだけ早い時間だよ。はい。もしもし。
はい、はい、はい。 本日若い2人は今日、そうなんですよ、間に合いそうないので、一番早くて、はい、お願いしたいんですけど、ちょっと、はい、はい、はい、今日、今日中だよね、今日中で、夜でも大丈夫なので、はい、お願いします。はい、はい、はい、時間ないんだ、あ、そうなんですか、ちょっと、わかりました。2日後になるって、え、2日、2日後が一番早いんですよね、マジかよ、はい、じゃあそれでお願いします。はい、2日じゃ間に合わないって、しょうがないです、2日後とプレタンなのに、いや怒られる、あの部長だよ、大丈夫、大丈夫、でもさ、考えすぎだよ、大丈夫、大丈夫、みんなだって、うちらは待ってる側なんだからさ、だって、パスポートもあるし、チケット取れたし、大丈夫、心配しすぎ。 Kenapa dia ada di situ? Ayo, santai aja sih, Vin. Oh, lu udah tinggal nikmatin. Itu. Kan gue cowok, An. Oh iya, yeah. Saya kira miau, Bi. Yuk, yuk, sini, An. An, An. Mau, mau, mau. Mau, naik mau ke balon-balon, mau. Yang jaga komputer, nggak gue manfaatin ya kan? Ya ini mau. Oh, gue tahu nih kalau udah begini nih. Sama lu kayak gue. Yuk, kamar mandi yuk. Jessica. Jessica, kirain apa kan? Ya itu sih urusan lo, Ben. Urusan gue ini sama di kamar mandi. Ayo, mo, gue udah nggak sabar. Gue di sini aja. Bim, ini gimana, Bim? Apaan sih, Bim? Gini, gue temuin Jessica, lo empatin dia. Oke. Okay. Gue percaya sama lo. Oke. Okay. Masalah jaganya, ya? Kok dia cabut? Untuk masalah ngumpetin mah gue jagonya. Eh, ya, Bim. Pijit, masas, masas. Masas? Pijit. Oke. Pijit, eh. Pijit. Capek, capek. Ya apalah, pici-pici. Ya apa, kayak, kayak ngerti aja lu. Enak? Sufu. Ya, elah ditanya apa, jawabnya apa. Lo mau party gue kosong gara-gara banyak yang belum gue undang? Enggak kan? Ya udah sabar. Ya ampun Jessica, sayang. Tapi gak berarti lo harus ngundang Kevin sama temen-temennya yang dungu itu ke party ulang tahun lo kan? Mau ditaruh di mana reputasi gue, Jessica? Gak bisa, gak bisa. Kevin itu sebenarnya baik tau. Dia kan teman gue dari TH. Baik itu gak penting. Yang penting itu penampilan. Iya, iya, sabar. Enggak, apa? Tadi belum pakai celana dalam. Hah? Iyuh! Kebiasaan lo di rumah? Gak pernah pakai celana dalam? Aduh, gue gak bisa ngebayanginnya kayak gimana tuh kan, aduh. Suara kenceng banget, suara kenceng banget.
sebentar dong. Kevin, aku boleh numpang ngemail di rumah kamu sebentar gak sih? Internet rumahku lagi down. Aku cuma mau kirim itu undangan buat party aku ntar malam. Sebentar kok, boleh gak? Haduh, kelamaan mikir. Udah, Jess, masuk aja langsung. Belum minta izin, boleh kan? Oh iya, kabar lo di mana buruan? Gue gak punya banyak waktu, hello! Di atas. Ini dia nih kamar gue. Stop! Sebentar ya, sebentar. Gila! Bentar ya, sayang. Jessica, gak mungkin. Pasti dia ngelakuin sesuatu tuh di dalam kamarnya tuh. Udah gak usah pakai jaim-jaiman, langsung aja masuk ke kamarnya. Udah gemes, gak sopan, gak sopan. Kamu kenapa? Lo makanin kertas ya? Ini apa? Kan ujian supaya cepet hafal. Jess, daripada gue lama-lama di sini, mending gue tunggu di depan aja nih. Oh. Pinjem ya. Tunggu sebentar. Iya, oke, sebentar. Oke, iya. Silakan. Udah. Pinjem ya. Vin? Ini aku ya? Iya, itu kamu. Aku bikin itu untuk kamu. Khusus. Bagus banget. Boleh buat aku gak? Aku kirim via email ya. Boleh, boleh. Kirimin aja. Aku jadiin apa? Picture di Facebook. Kamu ngapain sih? Enggak. Itu apa, colongannya. Aku kan takutnya kamu lagi online, ntar putus lagi, mati. Kamu bagus banget deh. Kamu tau gak sih? Gak pernah ada cowok yang ngegambarin aku kayak gini. Biasanya cowok-cowok itu mikir kalau mau deketin cewek harus pakai mobil yang bagus, makan tempat yang mahal. Mereka salah. Justru perhatian-perhatian kecil kayak gini yang bikin kita terkesan. Yang penting kan bukan harganya, tapi penghargaannya. Gini apa? Kok? Bisa ada sama tim di muka kamu? Tadi aku habis beres-beres jadi ada yang nempel lah. Bener ya, kalau kata orang-orang itu kalian suka ngedownload film PF ya? Enggak. Padahal gue itu pengen banget nonton film PF. Lagi ya, cuman sama cewek pasti rasanya itu lembut terus nangis lagi. Sini aku bantu. Kamu tuh lucu juga ya. Apa ya, emailnya udah kekirim, udah selesai. Nanti malam ada acara nggak? Enggak, aku nggak ada acara. Mau ikut
aku sama Irin nonton gak di Bioskop Max jam 8? Rame-rame kok, mau? Kamu? Kamu ngajakin aku ngedate? Ya kalau mau aja sih, kalau ada waktu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada, aku ada waktu banget, ada banget. Santai aja. Oh iya. Ada Erin di depan. Enggak enak kasihan lama nunggu. Sama-sama. Aku mau keluar. Ya, lewat keluar, mana? Lewat sini. Sini. Iya, oke. Makasih ya. Iya. Yes. Ayah. Kenapa? Jessica? Kenapa sih lo? Gue kan cuma ke dalam sebentar. Gak apa-apa, kangen aja. Oh iya, ntar kita sambung lagi ya. Boleh. Dah, bye An. Betul kan? Keajaiban terjadi sama gue. Masa aja sih? Ah, udah, ntar aja ceritanya, Vin. Gue ke toilet dulu. Sumpah ya. Hari ini sial banget hidup gue. Kenapa nih lagi anak senyum-senyum sendirian? Hello, Jessica. Kenapa sih? Lo gak diapa-apain kan sama Kevin di kamarnya tadi? Atau jangan-jangan? Iya. Gue ngajak Kevin nonton sama kita lah nanti malam. Tunggu. Sejak kapan Kevin sama nonton itu bisa digabung jadi satu kalimat? Enggak, gue gak mau. Lo aja sendiri. Beneran gak mau ikut? Enggak. Yaudah, gue pergi sendiri aja. Rugi lo gak ikut gue. Jessica, nyebelin banget sih lo. Halo? Aku mau ngasih tahu kalau ternyata Erin gak bisa ikut. Kalau misalnya cuma aku sama kamu aja yang nonton, gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Miau? Yeah? Games! Terus nanti kita nontonnya gimana? Udah lu jagain Miau aja dulu, gue duluan. Hei, Vin! Buka-buka moroknya lu ya. Panjang urusan nih. Waduh, repot ini, Mo. プレゼントが当たるよ。マニアになりたかったな。抽選してね。そこの君、早くマニアに会いに来て。僕の彼女になってくれませんか?
Kamu ngomong apa sih? Itu. Bagaimana ya? Iklannya lucu. Oh ya. Oh, iklan. Kenapa nggak diangkat? Wah, itu telepon dari Mike. Mike? Kan cowok kamu. Masa nggak diangkat? Terus cowok yang pantas menurut kamu yang kayak apa? Tipe cowok yang pantas buat aku ya? Aku tuh suka cowok yang... Gabel! Manggil kamu bukan sih? Gabel! Itu ngalah bapak kami cukup ini, kau kira mau kebeta tuang sampah ke sambil kau buang kulit busuk itu dari muka beta? Asal binatang kau! 我不是故意的，跟你说对不起嘛，怎么搞了不起呀？讲话当然了不起呀，对不起对不起对不起对不起，哎呦哎呦！对不起，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 对
Aku kesini kan cuma pengen jalan sama kamu doang berdua. Terus kamu kenapa kok kayak panik gitu? Enggak. Maaf, Bun. Di. Kevin, what's wrong? How are you? I love Jessica. I love Jessica. Jessica. Kevin. Okay. Hi. Lagian lu juga sih dipanggil nggak nyaut. Aku kira kamu cowok baik ya. Ternyata kamu playboy juga. Bego banget ya aku ya. Tadinya aku berharap aku bisa nemuin cowok yang lebih baik daripada Mike. Ternyata kamu seribu kali lebih jahat daripada Mike. Jess, aku bisa jelasin nih, dia ini... Ini salah aku. Kevin, aduh, kenapa lagi sih anak cupu itu? Pasti dia ngelakuin aneh-aneh kan sama lo? Sumpah gue gemes. Liatin aja, kalau ketemu... Maksudku si Kevin, hah? Dia mah sahabat gua, mau lu apain tuh anak? Dia copot. Kalau itu sih gua enggak takut sama lo. Eh, gua juga enggak takut sama lu. Lupa ya. Waktu itu gue ada utang cerita sama lo ya kan? Boleh tuh dengerin lanjutannya. Tapi
ada syaratnya, A-A. Apa tuh? Tutup matanya dulu ya. Tutup mata? Oh iya. Tutup matanya dulu. Gue suka tutup nih. Matanya. Tutup-tutupin. Oh. Kenapa? Bukan siapa-siapa, itu Miaobi. Hah? Siapa lagi itu Miaobi? Siapa? Jelasin ke gua, buruan. Bukan Miaobi. Miaobi. Gua gak peduli ya, mau Miaobi kek, mau Mia Ayah, mau Mia Tete, gua gak peduli. Stres gua ya? Gua juga stres. Orang gua niatnya pengen nyulik si Miaobi, yang ketangkap malah Miaobi. Salah gua. Stres nih sampai sekarang. Pokoknya ya, Kevin, lu dengar baik-baik. Jangan sekali-sekali lu deketin yang namanya Jessica lagi, temen gue. Tapi... Gak ada pake tapi-tapian. Awas aja ya, kalau sampai lo deketin Jessica teman gue, gue benci abis lo. Masalah jadi tambah ribet deh, An. Sekarang apa yang harus gue lakuin, An? Kalau gue cerita langsung ke Jessica, belum tentu dia percaya. Udah, Vin, tinggal lo tunjukin aja. Lo liatin kalau lo tuh menyesal. Tunjukin gimana? Oh! Tunjukkan dengan bunga. Bunga? Iya, gue inget banget kan ada pepatahnya tuh, say it with flower. Keren gak tuh, ha? Gue emang dari luar begini, Vin. Moshi-moshi. Hai, kino Jakarta yuki no bin no koto de yoyaku shita Ozawa Maria desu kedomo. Hai, honin desu, hai. チケットの確認なんですけど、取れてますかね。はい。明日2名です。はい。はい。あ、本当ですか。取れてます。よかった。はい、2名で大丈夫です。はい、明日じゃあジャカルタの便でお願いします。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。よかった。ジャカルタ行ける。早く伝えないと。Mike, hey baby. Mike, ngapain kamu kesini? Surprise buat kamu. Makasih ya, bunganya bagus. Ini sebagai tanda minta maaf dari aku karena selama ini kelakuan aku gak bener. Kamu mau kan maafin aku? Kayaknya aku mesti masuk ke dalam deh, siap-siap pulang nanti malam. Oke. Okay. Bye, baby. Yes! An, gue baru nyadar kalau gue tuh ganteng ya, Ane. Hancur, An. Parah, ganteng banget gue. Ayo. Kepilang, gue gak mau. Di baju, Vin. Vin, buruan, Vin. Kepati Vin. Aduh. Ih, berantem nih. Selama ini pasportnya Miaobi yang kita cari ada di lo. Miaobi butuh ini dan lo gak balikin. Otak lo di mana?
Eh, Vin, kalau nih paspornya Melby gue balikin ke dia, kita gak bakal bisa ajak dia party malam ini, Vin. Dan kita bakal kalah taruhan sama si Mike. Tapi kan bisa aja. Sekarang keluarganya lagi nyariin, atau teman-temannya lagi nyariin. Atau seharusnya sekarang dia lagi liburan, dan stuck sama tiga loser kayak kita. Eh, Vin, lu tuh bener-bener gak ngerti ya, Vin, ya? Kita habis malam ini gak bakal bisa dipanggil tiga loser lagi, Vin. Eh, Vin, Vin, lu mau kemana, Vin? Lu ngapain juga, lu mau? Basah. Yaelah, Vin. Apa bedanya sih, Vin? Kita cuma ajak Miaubi ke partinya Jessica. Paling cuma sejam dua jam. Abis itu bakal ngerubah hidup kita, Vin. Sorry, An. Maaf. This is your... passport. Passport? Passport? My passport! Thank you! Okay. Fine. Kalau lu bertiga gak ada yang mau ikut gua ke partnya Jessica, oke? Okay. Gak masalah. Gua gak mau jadi loser kayak lu. Lu. And you. Me? Apa lu, Mo? Ini gua lagi marah, Mo. Serius gua, Mo. Lu bercanda mulu jadi orang, Mo. Gua lagi marah, takut gak lu? Takutan. Bagus lu kalau takut, Mo. Ya. Gak ada guna gua lama-lama di sini. Gua cabut. Datang malam ini. Kita seleksi. Boleh lewat. Masuk. Anjir udah pasti. Seleksi. Cantik, manis. Masuk. Silakan. Enjoy. Badut-badut dari mana nih? Cabut. Di bawah tamu-tamu udah pada rame. Yuk. Ya, ntar dulu aja. Loh? Kok ada bunga ya? Dari siapa? Oh, jadi anak cupu itu udah mulai pinter ya ngerayu lo? Tumben banget lo ngatain Mike anak cupu. Bukan Mike. Tapi Kevin. Hah? Kevin? Nih lihat. Hah? Yeah. Berdua lagi, Vin. Bim, selama ini gue gak pernah ngedapetin apa yang gue inginkan, Bim. Dan sekarang... gue tahu apa yang benar-benar gue inginkan. Gue harus kejar mimpi gue. Gue harus mengejar Jessica dan mendapatkan dia. Gue harus ketemu sama dia. Dan gue harus buktiin kalau gue bukan loser. Walaupun gue nantinya kalah taruhan, setidaknya gue masih gentleman untuk tetap mengejar dia dan menghadapi Mike. Usah acara. Mau kemana lo? Lo gak baca di depan no loser. No. Nah, gue mau nanya sama lo. Mana cewek cantik yang lo dan teman-teman lo janjiin? Mana buktinya? Mana? Lo simpen di mana? 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 Lo bawa enggak? Lo bawa enggak? Gak ada. Berarti harus disingkirin bos. Pergi. Entar dulu. Lo jangan kemana-mana. Bentar. Gue malam ini lagi butuh hiburan. Iya. Yeah. Jadi gimana kalau? Iya. Yeah. Apa, bos? Sini. Apa nih, bro? Apa, bro? Lo malam ini beneran sendiri. Oh, sendiri gue? Sendiri. Teman-teman cupu lo mana? Mana? Oh, udahlah. Nggak usah ngomongin mereka. Gue suka gayanya. Udah. Oke, kalau gitu. Gimana kalau malam ini lo party sama kita-kita? Mau? Mau. Ada syaratnya. Apa tuh? Lo mesti ikut minum sama kita-kita. Minum? Mau? Minuman? Iya. Ada juga? Mau? Mau. Ayo.
kanannya buka. Buka. Copot celana biar seksi. Iya. Oke. Apalagi si Jessica. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu nggak lihat semua orang di sini juga minum. Tapi minuman di sini nggak ada, kau nyetau. Woi, bro, gimana sih jangan mabuk lusuh tuh di dalam tuh. Hah? Sumpah, parah banget. Samperin ke sana. Vin. Pakai bajunya. Udah, kita mau alim deh. Udah ributin. Jessica, lo nggak usah soalin. Kita tuh di sini lagi pengen. Gak boleh ada yang nyakitin Jessica! As banget lo datang ke sini. Gue lagi butuh pelampiasan. Jangan ikutin kerja. Woi, apa-apaan lo? Ini, pukul Vin, pukul. Woi, bos. Woi, malu. Pukul lagi. Bos. Ngalangin mobil orang di depan, bos. Gue duluan deh. Hah? Lo mau dia? Ambil! Gue udah gak minat. Tapi lo inget ya, malam ini lo tetap kalah taruhan. Karena malam ini lo gak bisa datang dengan membawa cewek cantik. Minta maaf. Aku udah maafin kamu kok. Dari pertama kamu datang, Erin udah cerita semuanya tentang Miyobi. Dan masalah Mike, aku malah mau makasih sama kamu. Dia emang pantas dikasih pelajaran. Oh ya? Ngomong-ngomong, kayaknya film yang ditonton kemarin belum selesai ya. Emang masih mau nonton? Ya, kalau ada yang ngajakin. Oke, kapan? Baikan.